Selamat datang kembali teman-teman semua yang menonton channel Football ID. Yang pastinya channel ini akan membahas seputar berita sepak bola. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah terus standby terus di channel Football ID, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman semua, agar saya terus semangat untuk melakukan konten-konten berita terbaru dari berita olahraga. Oke, kali ini kita akan membahas dari berita klub terbesar di Liga Spanyol ya, yaitu Barcelona, dengan judulnya Titisan Lionel Messi Mulai Besar Mulut. Sebut dirinya bakal jadi pahlawan Barcelona saat kalahkan PSG di Liga Champions. Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, sesumbar bakal menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Paris Saint-Germain di Liga Champions. Leg pertama babak perempat final Liga Champions 2023-2024 mulai digelar pada tengah pekan depan. Salah satu perandingan yang dinanti adalah duel Paris Saint-Germain kontra Barcelona. Duel tersebut akan digelar di Prague des Princes, Rabu 10 April 2024 waktu setempat atau Kamis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Barcelona lolos ke perempat final setelah mendepak jawara bertahan Liga Italia Napoli di babak 16 besar. Sempat bermain imbang satu sama pada pertemuan pertama, Blaugrana kemudian menunjukkan tarinya pada leg kedua. Mereka menang meyakinkan 3-1 atas Ipartenopei. Sementara itu, PSG lolos meyakinkan ke babak 8 besar. Klub ibu kota Prancis unggul agregat 4-1 atas Real Sociedad. Adapun pertemuan terakhir kedua tim terjadi di babak 16 besar Liga Champions 2020/2021. Kala itu PSG tampil lebih superior dari El Barca. Les Parisiens berhasil menyingkirkan Barcelona dengan agregat telak 5-2. Namun, kondisi saat ini berbeda. Barcelona menyambut laga ini dalam kepercayaan diri tinggi. Mereka tidak terkalahkan dalam 11 laga terakhir di lintas kompetisi. Rinciannya, Barcelona meraih 8 kemenangan dan 3 kali imbang. Optimisme tinggi juga dilontarkan Lamine Yamal. Titisan Lionel Messi di Barcelona itu yakin timnya akan meraih kemenangan 1-0 atas PSG. Menariknya, Yamal menyebut bahwa dirinya yang akan mencetak gol tunggal Barcelona ke gawang PSG. Saya tidak sabar menunggu perempat final pertama saya di Liga Champions, kata Yamal. Terkadang saya memikirkan betapa gilanya ini ketika saya berada di kamar saya. Menurut pendapat saya, kami akan menang 1-0 di Paris pada hari Rabu. Siapa yang cetak gol kemenangan? Saya, tuturnya, menambahkan Lamine Yamal. Jadi gimana teman-teman semua, menurut teman-teman semua, apakah pada perempat final Liga Champions Barcelona kontra Paris Saint-Germain akan dimenangkan oleh siapa teman-teman semua? Menurut gua yaitu fans Barca. Saya akan mengunggulkan Barca di perempat final dan saya yakin 100% yakin Barca akan lolos ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Paris Saint-Germain di leg pertama dan leg kedua. Nah, kalau skor saya tidak tahu, pastinya ini Barcelona akan lolos ke semifinal. Itu ya. Oke, teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa support terus channel saya yaitu Football ID dengan cara like, komen, dan subscribe-nya teman-teman semua. Yang sudah subscribe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.